Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara kita Ruslan Puzzle. Ini kita lagi nyari apa nih malam-malam nih? Oh iya. Kita nyari. Wah, apa itu teman-teman? Wah. Aduh, ada buang sampah itu. Masker ya teman-teman. Aduh, harus dibuang nih, jangan sampai tergeletak sembarangan. Kalau bisa pakai sarung tangan ya. Aduh, buang aja dah nih ke tempat sampah dulu ya. Oke. Apa lagi itu? Waduh. Apaan tuh? Plastik, aduh, bener-bener dah orang-orang pada buang sampah sembarangan. Oke dah, kita ambil aja dah. Apa lagi ya itu ya? Kayak oren-oren huruf P. Oh, coba-coba kita dekati, coba-coba. Oh. Kotak puzzle teman, kotak puzzle huruf P. Waduh, siapa lagi nih yang buang ya? Oke, kita coba kita jalan lagi. Ada lagi nggak ya? Satu lagi. Oke.
Oh, ini hurufnya teman-teman, huruf kata bird. Kalau di gobah bahasa Indonesia jadi burung. Oke, kita coba. Oh, ini satu-satu dulu ya. B huruf B. Ya, huruf B yang mana teman-teman? Ini dia huruf B teman-teman. Ya, kita masukin dulu huruf B. Kita cocokin dulu ya. Kita masukin ke kotak puzzle-nya. Oke, pas teman-teman. Huruf B. Ini sepertinya kata suku kata bird nih, bird yang dalam bahasa Indonesianya ditranslate menjadi burung, bird ya, yeah. Bird. Oke, kita masukin, kita cocokin ke kotak puzzle-nya. Oke, cocok teman-teman, pas banget ini. Oke, lalu di bawahnya itu ada gambar burung. Wah, ini yang terakhir ya teman-teman, gambar burung puzzle yang bersayap ungu ini teman-teman. Coba kita cocokin, masuk aja. Oke, set. Oke, siap. Nah, pas banget teman-teman, pas, cocok banget, cocok. Oke teman-teman, terima kasih ya udah bersama-sama saya mencocokkan puzzle huruf B, bird. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.